Salam sejahtera. Nama saya Abita, anak perempuan Yavanadas. Saya belajar darjah 3 di STKT Larang Hanli. Hari ini saya mahu membentangkan sebuah cerita yang bertajuk Tikus Si Penipu. Cerita ini adalah hasil karya E. Sagadevan. Jumlah muka surat buku cerita ini adalah 16. Ada seekor kucing dan tikus yang bersahabat baik. Pada suatu hari, tikus memberitahu kucing itu tentang pergi ajaib. Mereka berjalan beberapa lama. Bekalan makanan mereka tinggal sedikit. Tikus meminta kucing mencari makanan. Selepas kucing pergi, tikus melihat ikan di dalam bekas kucing. Ia pun makan ikan itu selepas kucing pulang. Tikus bertipu kepada kucing bahawa serigala sudah makan makanannya. Kucing mempercayai kata-kata tikus. Sejak itu, tikus memberi alasan setiap kali dan mencari makanan. Kucinglah yang mencari makanan bersama mereka berdua. Selepas sampai, tikus terjun ke dalam perigi ajaib dan badannya menjadi kehitam-hitaman dan kecil. Ekornya menjadi panjang dan giginya pula menjadi besar. Kucing hendak tolong tikus tetapi perigi ajaib melarang dan memberitahu benar tentang tikus. Kucing berasa sedih. Ia pun mengejar tikus. Tikus berasa malu kepada kucing lalu melarikan diri. Nilai yang dipelajari dari cerita ini ialah menipu akan menyebabkan kesusahan sahaja. Sekian, terima kasih.